Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bella Syuhada di program Beda Berita Dadakan yang memberikan informasi terbaru dan terkini tayang tiba-tiba hanya di layar kaca PNV Channel. Suap massal untuk Kabupaten Cilacap. Pasca Bupati Cilacap dan istri reaktif COVID-19, seluruh pegawai di lingkungan Sekda Cilacap dilakukan swab massal. Lebih dari 100 pegawai dilakukan tes swab. Namun demikian, layanan tetap berjalan sambil menunggu hasil swab. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, seluruh pegawai di lingkungan Sekda Cilacap dan yang kontak erat dengan Bupati maupun istri Bupati dilakukan swab massal. Swab massal berlangsung di Pendopo Kabupaten Cilacap. Lebih dari 100 pegawai dilakukan tes swab massal. Mulai dari Sekda Cilacap, Farid Ma'ruf, Asisten Sekda, Kepala Bagian hingga pegawai lapangan. Namun demikian, layanan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu hasil tes swab 2 hingga 4 hari mendatang. Kegiatan ini untuk swab di lingkungan Sekda Cilacap ini untuk mengantisipasi bahwa Bupati pada hari Jumat ada kegiatan yang kontak hari ini untuk di swab, termasuk yang kontak erat dengan Bu Teti, karena hasil laboratorium Bu Teti ini positif dengan status OTG, sehingga ibu dalam kondisi sehat walafiat isolasi di rumah. Mohon doa restu dari masyarakat Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan Bu Teti dan Bapak selalu diberi kesehatan, kebugaran sehingga sembuh kembali dan bisa aktif kembali secara normal untuk memimpin Kabupaten Cilacap. Dilaksanakan swab yang ada kontak erat dengan beliau Pak Bupati, sehingga emang dipusatkan di sini karena beliau Pak Bupati kan posisi ada di rumah dinas. Nah, ini teman-teman yang ada di sini termasuk para pejabat, beberapa sekda, para kabar juga semua di swab. Jadi kurang lebih sekitar ada 125 ya. Saya tadi waktu keluar masih ada lagi. Dan mudah-mudahan setelah keluar nanti negatif semuanya. Dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti, tim berita dadakan berita. Pemirsa, itu tadi Beda Berita Dadakan. Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini bagi pemirsa semuanya. Saya Bella Syuhada pamit undur diri. Ketemu lagi tiba-tiba, tentunya hanya di layar kaca PNV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.